Nah, sekedar referensi aja buat teman-teman yang nanyain, Bang, habis berapa untuk keseluruhannya? Oke ya, ini mah bukan maksud pamer, ini mah sekedar referensi buat teman-teman yang mau beli nih. Nah, teman-teman, ini untuk kalipernya aja, untuk RCB itu harganya 700.000 ya, udah sama bracket, udah sama kampas rem. Kalau selang remnya itu misah ya, dari TDR saya beli harganya 100.000. Kemudian spakbor ini harganya 70.000 nih, tapi yang lokal ya. Kemudian piringan cakram ini dari TDR, depan dan belakang itu harganya 450.000. Dan untuk pelaknya ini Piroshi ya teman-teman, yang diameter 160, depan belakang sama 160. Untuk harganya saya beli 1.150.000. Dan untuk bannya saya juga beli dari merek Corsa R46 ya. Itu yang ukuran 90/80 untuk 2 biji harganya 700 ribuan. Kemudian knalpot juga saya ganti ya teman-teman. Knalpot dari Kred itu saya beli harganya 400 ribu, udah sama leherannya. Nah, kemudian untuk baut-baut ini baut stainless, baut L 22 biji itu harganya 100 ribu ya. Kemudian untuk master rem dari RCB yang belakang ini yang S1 harganya 470 ribu. Kemudian ini tabungnya 50 ribuan nih. Tabungnya 50 ribu. Kemudian untuk selang rem dari Red It ini 75 ribuan ya. Dan untuk armnya ini Bipro harganya 1 jutaan teman-teman. Yang ada palangnya ya, stabilizer ke bawah ini harganya 1 jutaan. Udah termasuk jalunya ya, jalu pedok. Nah, ini untuk piringan belakangnya seperti ini. Nah, dan untuk kaliper dari RCB yang belakang itu harganya 800.000. Ini lebih mahal ya teman-teman, udah termasuk bracket sama kampas remnya juga. Nah, dan ini untuk bannya ya. Kemudian shockbreaker YSS, dulu saya beli 700.000 ya teman-teman shockbreakernya. Kemudian untuk karbu saya gunain Kawahara. Karbu Kawahara itu 750 ya, PWK 28 Kawahara. Kemudian, nah, untuk master rem dan handle kopling dari RCB juga harganya 650.000, udah dapat 2 set kayak gini. Kemudian untuk hand grip sama jalu, kemudian sama ini ya, kalau ditotalin nih sama gas spontan YJet sama saklar itu habisnya sekitar 200.000-an teman-teman. Oke teman-teman, ini udah sore, lagi solawatan di masjid. Jadi cukup segitu aja, mudah-mudahan video ini menjadi referensi buat teman-teman semua ya, karena masih banyak yang belum disebutin. Nah, untuk CDI BRT aja udah 800.000 ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat.